pedang dan golok yang menggetarkan jeli tempat puluh. Kiranya Taisu adalah sahabat guru kami, oh maaf, kami kurang hormat. Sebenarnya lo olap beruntung sekali dapat berunding dengan guru selecu itu, kata pula si pendeta. Si Yacu, pastilah kau telah mewarisi kepandaian gurumu itu, kami berbakat tolol, walaupun kami mempunyai guru yang pandai, kebisaan kami sangat terbatas, si Nona memberitahukan. Su Hong menggumam sebentar. Sejauh ingatanku, katanya guru Sia Chu itu selain pandai juga memuja pri kebenaran, karena itu tak mungkin dia menghendaki Sia Chu menentang kami dari Xiao Lim Si Sedetik itu, kembali berubah nada suara si pendeta. Kembali dia menunjukkan tak senang hatinya. Soat Kun berlaku tenang seperti semula. Ia berkata, kami datang kemari sama sekali tak dengan niat menentang, bahkan kami berniat mengangkat Xiao Lim Pei dari tempat di mana dia terbenam, supaya Xiao Lim Siye bangun pula seperti sedia kala. Demikian katanya. Kata-kata itu mendatangkan rasa tak puas kepada semua pendeta itu, tetapi karena Su Hong berdiam saja, tak ada pendeta yang berani bertindak atau bicara yang keras-keras. Su Hong tersenyum. Siye Chu, besar bicaramu katanya. Sebenarnya bagaimanakah terbenamnya kami maka juga si Ye Chu sampai datang hendak menolong mengangkatnya. Tanyanya. saat kun merapikan rambut sisi telinganya Tai Su, apakah Tai Su masih ingat peristiwa menyedihkan 10 tahun lebih yang lalu itu? Ia tanya, sabar. Ketika itu ketua kalian dan ketua-ketua Butong Pei, God P dan Hongtong P telah dibinasakan orang itulah peristiwa yang memalukan Xiao Lim Siye di kolong langit ini tidak ada orang yang tidak tahu karena itu mana dapat kami tak mengingatnya Tai apakah Tai melihat sendiri mayat suhang Taisu itu? Ketua keempat partai mati teraniaya peristiwa itu sangat menggemparkan mana dapat lo olap tak pergi sendiri ke Pet tempat kejadian itu? Kalau begitu, tentulah Taisu melihat sendiri mayat Suhang Taisu itu. Paras muka sembilan tiang loko itu berubah sendirinya, sikap mereka jadi sangat bersungguh-sungguh. Semua mati mereka dengan tajam diarahkan kepada si nona. Tapi Nona itu tertutup cala, tak ada mati yang dapat menembusnya, untuk melihatnya dengan tegas. Pernah lo olap memeriksanya dengan teliti, sahut suhang. Dari pakaian dan juga barang-barangnya, dia benarlah ketua kami, hanya dari pakaian dan barang-barang, dapatkah itu diandalkan? Su M -e menyelak keren, peristiwa sudah lewat 10 tahun lebih, si pembunuh juga telah dibinasakan, sekarang si -e Chu menimbulkannya pula, apakah maksud si -e Chu? Nona Hoan tetap dengan sikap tenangnya. Jikalau aku mengatakan sekarang ini Suhang masih hidup, Apakah Tai sekalian suka percaya atau tidak? Suhong Hong melengap. Kecuali si dapat membuat Lo Olap bertemu muka dengan ketua kami itu, tak nanti Lo Olap dapat mempercayaimu Tai hanya karena muka terang dari Xiao Lim Si walaupun Tai bercuriga, Tai tak sudi mengakuinya. Benar kataku ini, bukan? Amida Buddha demikian puji yang keras nadanya, yang keluar dari mulut seorang tiang loo. Su Heng, wanita ini mengoceh tidak keruan, dia hendak mengacaukan pikiran orang dia tak dapat dibiarkan saja. Harap Su Heng, menurut apa yang Bu tahu saat pun mendesak, bukan saja ketua kamu itu mungkin masih hidup di dalam dunia ini, juga musuh kamu yang kuat sudah menempatkan macam matanya di dalam Xiao Lim Si Ye untuk dia atau mereka dapat memegang kekuasaan di sini Su Hong nampak heran. Xie Chu, apakah Xie Chu merasa pasti? Dia bertanya. Kira-kiralah Bo Ampoe bicara dari apa yang benar Nona Hoan memastikan. Ada satu hal yang membuat Bo Ampoe eran sudah terang di dalam Xiao Lim Xie ada orang-orang yang percaya akan kata-kataku ini akan tetapi mereka itu mengambil sikap menentang hatinya sendiri, mereka memaksa mengatakan aku mengoceh tidak karuan dan mengacaukan pikiran orang. Mereka itu mesti ada maksudnya maka mereka tak mau mempercayainya. Entahlah apa sebabnya itu apakah kata-kata kosong saja dapat membuat orang percaya? Suhong tanya. Soat kun berdiam Suhong memang benar. Kata-kata saja tanpa tak ada gunanya. Maka ia memikir bagaimana harus memberi bukti. Di pihak para tiang loo, kemurkaan sudah mulai meredah. Bicara si nona beralasan, tinggal buktinya saja. "Taisu, tanya si nona kemudian, 'Apakah Taisu kenal ketua?" Go, "Kau maksudkan ketua yang mana?" "Ketua yang dulu atau yang sekarang?" "Aku maksudkan ketua yang sama-sama ketua, kamu telah terangnya itu. Kau maksudkan hon, inta isu." tidak salah benar Hon Intaisu beberapa kali lo olap pernah bertemu dengan Hon Intaisu itu. Kesanku dalam, pasti lo olap mengenalnya, apakah Tai Su masih ingat wajah Hon Intaisu itu? Asal lo olap melihat mukanya, tentu lo olap akan mengenalinya. Mungkinkah ada sesuatu yang tak sempurna? Bagaimana kalau Tai Su cuma mendengar suaranya saja? Su Hong nampak tidak puas. Siacu, Kau terlalu banyak pernik tegurnya. Kau tanya cuma mendengar suaranya saja. Apakah artinya itu? Soat kun berlaku tenang seperti biasa. Maksudku, Taisu, sahutnya, sabar, kalau Taisu tak usah melihat orangnya, yaitu Taisu cuma dengar suaranya, apakah Taisu mengenali dia benar ketua Gobi YP atau bukan? Suhong berdiam untuk berpikir. Di dalam hal itu, Lo Olap masih belum pasti, Soat Kun agak kecele. Kenapakah, Taisu? Tanyanya. Apakah Taisu tidak bersahabat kekal dengan Hon In Taisu itu? Dialah ketua suatu partai, Lo Olap memang tak bergaul erat dengannya, suhong mengakui. Si kau hendak bicara apakah? Aku minta kau bicara dengan terus terang jikalau pembicaraan kita ini tidak ada hasilnya, Aku khawatir si Ecu sukar meninggalkan kuil kami ini saat kun tidak menjawab permintaan atau ancaman itu, sebaliknya, ia kata dengan berani telah lama Bo -e dengar halnya para tiang loko dari Xiao Lim Xie adalah orang-orang beribadat yang jujur dan bijaksana, yang agung martabatnya akan tetapi siapa sangka sekarang ternyata merekalah orang-orang yang tak dapat dipercaya Xie si Chu. Apakah siet cuma maksudkan karena Lo Olap tak berdaya mengenali Hon Intai Su itu? Suhong tanya. Soat Kun tidak mengiyakan, hanya ia berkata pula, "Bo E eh khawatir kalau nanti ketua kamu yang terdahulu itu bertemu dengan Tai Su sendiri, mungkin Tai Su pun tidak mengenalinya di alas e eh dari Lo Olap. Dengan siapa Lo Olap telah tinggal bersama-sama puluhan tahun, mustahil Lo Olap tidak mengenalinya." Sute'e yaitu adik seperguruan. Kembali Su Hong tak puas. So'at Kun berkata dingin pengalaman sedih dari ketua itu hebat tak ada bandingannya. Pengalamannya itu sama dengan pengalaman Hanen Ta'isu dari Ngo Ye Pei. Dia telah dirusak muka dan anggota-anggota tubuhnya. Mana dapat Ta'isu mengenalinya, ia berhenti sebentar, baru ia menambahkan buat melindunginya nama besar Xiao Lim Pei. Andai kata Taisu dapat mengenalinya juga Taisu tak akan sudi mengenalinya mau atau tidak, Suhong Su Hong Taisu menjadi gusar sekali. Di mana-mana kau menghina adik seperguruan kami, Sia Chu katanya keras. Apakah maksud Sia Chu sungguh kasukar diterka habis berkata, pendeta itu mengulapkan sebelah tangannya. Melihat demikian dua pendeta, yang duduk bersila, Berlompat bangun untuk berlompat lebih jauh ke mulut pintu guna menutup jalan keluar. Menyaksikan lagak orang, Xiao mengerutkan alisnya. Tidak kusangka bahwa parati yang loko dari Xiao Lim Si juga begini cepat pemikirannya, pikirnya. Kenapa mereka sudi melindungi yang tidak benar? Nampaknya hari ini mesti terjadi pertumpahan darah juga. Sebelum itu. Urusan tak akan dapat diselesaikan melihat sikap para pendeta itu, Soat Kun mengangkat tangannya, untuk merapihkan sanggulnya yang tinggi. Beberapa kali ia menyentil-nyentilkan jeriji tangannya, baru setelah itu dengan sabar ia bertanya, para Taisu yang pandai dan bijaksana adakah niat Taisu sekalian untuk mengurung kami bertiga orang muda di dalam ruang suci kalian ini? Suhong berkata dengan suaranya yang keren, "Jikalau kalian tidak dapat memberi bukti, maka terpaksa Lo Olap mesti membiarkan kalian berdiam di sini sampai nanti Lo Olap selesai membuat penyelidikan dari hal yang benar, itu waktu Lo Olap akan mengambil keputusan kami. Andai kata apa yang kalian bilang benar adanya, maka Lo Olap semua akan mengantarkan kalian keluar dari sini dengan care yang hormat. Jikalau tidak" Maka siapa membunuh orang, dia pasti mengganti jiwa beberapa puluh murid Xiao Lim Xie tak dapat mati dan terluka konyol habis berkata begitu, mendadak Su Hong meluncurkan tangannya ke arah Soat Kun sambil membentak. Xie Chu, apakah kau hendak nyebar racun? Gerakan tangan pendeta itu mendatangkan hembusan angin yang keras. Itulah serangan pukulan angin melihat itu, Xiao Pek segera meluncurkan tangannya Guna menangkis, sambil berbuat begitu, ia menegur, Taisu menjadi pendeta tua dan beribadat, kenapa begini saja sikap Taisu menghadapi seorang wanita yang lemah Su Hong terkejut. Hebat tangkisan si anak muda. Maka ia meluncurkan pula tangannya itu, kali ini ke arah si anak muda. Xiao Pei pun menangkis lagi, tetapi ia terkejut, darahnya terus bergolak. Hebat serangan pendeta itu, hingga ia berkata dalam hatinya pendeta ini sangat lihai. Dia menyerang seenaknya saja, aku menangkis dengan setakar tenagaku, tetapi aku masih kalau tangguh, Su Hong pun bertambah heran sebenarnya ia menggunakan lima bagian tenaganya. Bocah ini benar tak ada celanya pikirnya kagum. Ia pun lalu teringat bahwa orang masih sangat muda, maka tanpa terasa, timbullah rasa sukanya terhadap pemuda itu, ia menyayangi kepandaian si anak muda. Xiao si Pek masih memikir pula kalau dia pula, terpaksa, aku mesti menggunakan pedangku karena memikirkan ini, lekas-lekas ia berkata. Aku yang muda tidak pernah memikir untuk mengadu kepandaian dengan Tai Su sekalian, mendengar itu, Sui berkata dingin jikalau benar tidak ada niatmu Lekas kau letakkan senjatamu dan manda di belenggu Xiao Pe, tidak melayani pendeta itu, melihat pun tidak. Ia hanya memandang Su Hong Tai su, dan bertanya tai su, tai su, hendak bersikap bagaimana terhadap kami? Untuk sementara, Lo Olap minta kalian berdiam di dalam ruang Kei siai, menyahut Su Hong. Lo Olap hendak membuat penyelidikan, sesudah itu baru kami akan merdekakan kamu bertiga, Xiao menggeleng kepala. "Walaupun kami tidak mengandung niat menempur Taisu sekalian, katanya, kami juga tidak sudi berdiam dan terkurung di sini. Kecuali jalan ini, masih ada jalan lain tidak? Masih ada cara lain? Apakah itu? Taisu jikalau kamu dapat menyerbu keluar dari ruang ini, kami tak akan mengganggu kamu dengan cepat." Xiao Pek melihat ke sekelilingnya. Ternyata semua jalan keluar pintu dan jendela-jendela sudah terjaga rapat. Ia pikir, tidak bisa lain, kali ini kita menempur mereka. Hanya, bagaimana dengan kedua nona Hoan ini? Sukar mereka melawan para pendeta Liahai ini. Kelihatannya aku mesti melibat semua pendeta ini supaya semua mereka melayani aku seorang, begitu berpikir demikian Begitu anak muda ini mendapat pikiran lalu ia berkata sabar para Taisu yang beribadat, pastilah kalian tak sudi menempur dengan kaum wanita bukan? Suhong mengerutkan alinya katanya, kalau kau memikir buat kami membebaskan dahulu kedua nona, itu artinya pikiran sia-sia belaka berkata pendeta kepala amat angkuh. Bukan begitu maksudku, sahut si anak muda, Maksudku ialah supaya aku sendiri yang mencoba menerobos keluar dari ruangan ini, aku berhasil atau gagal, itu masih hitungan buat kami bertiga apakah Siacu percaya sungguh-sungguh kemampuan Siacu? Kata si pendeta kepala. Karena terpaksa, bisa atau tidak aku mesti paksakan juga Suhong tertawa dingin. Apakah Siecu sangat mengandalkan Tian Kiam dari Kietong maka juga Siecu menjadi begini sombong tidak sama sekali? Tai Su, mendengar jawaban itu, Su Hong menjadi tenang pula. Katanya sabar, Tian Kiam Kietong memang sangat tersohor, tetapi dia belum pernah bertempur dengan lo olap atau saudara-saudara seperguruanku ini. Karena itu, kalau sampai terjadi pertempuran, Sukar dipastikan sang menjangan bakal terbinasa di tangan siapa. Kietong cuma mengandalkan ilmu pedangnya itu lain dari itu, tak pernah loolap mendengar dia berhasil dengan lain macam kepandaian pendapat Taisu itu tak aku setujui, berkata Xiao Pe. Dia ingat, orang Xiao Lim Xie sangat jarang menggunakan pedang, bahkan orang pusat Xiao Lim Xie di gunung Xiong San sama sekali tak memakai senjata semacam itu dan sebenarnya ia hendak bicara lebih jauh, tapi ia melihat Suke Taisu mengedipkan mata padanya, melarang ia bicara lebih jauh. Melihat orang berdiam, Su Hong bertanya kalau kau tidak setuju, habis bagaimana pikiranmu? Heran si anak muda. Apa sebenarnya maksud Suke? Ia telah dicegah untuk bicara sekarang ia ditanya pula oleh Su Hong. Ia mau menerka bahwa tadi Suke ingin ia mengalihkan pembicaraan ke lain arah, untuk meredakan suasana. Maka ia menjawab, pelajaran ilmu pedang membutuhkan pengendalian hati, ilmu harus disatu padukan dengan semangat. Setelah itu barulah orang akan memperoleh hasil kemajuan hingga mahirlah kepandaiannya, cuma sebegitu saja. Pengetahuanku sangat terbatas, Taisu, bagaimana kalau ilmu pedangmu dibandingkan dengan ilmu Xiao Lim siye? Tak dapat aku mengatakannya, tahukah kamu bahwa kami mempunyai 72 macam ilmu silat? Telah aku mendengarnya, bagus semua saudaraku di sini pernah mempelajari beberapa dari puluhan macam ilmu itu ada keyakinannya sudah beberapa puluh tahun bahkan ada yang memperoleh pelajaran merangkap beberapa macam di antaranya. Bicara sampai di situ, Su Hong berhenti sejenak habis itu, baru ia melanjutkan. Katanya, Xiao Lim Xie belum pernah membiarkan orang memandang rendah kepada kami, sedangkan kalian, Xie Chu, kalian justru menyerang nama baiknya ketua kami, tiba-tiba saja Soat Kun menyela apakah ketua kami dapat berbuat semaunya saja? Aturan Xiao Lim Xie sangat keras, dunia rimba persilatan mengetahuinya. Umpama kata benar ketua kami berbuat salah, tidak nanti kami melindungi dan membelanya cuma, dalam hal itu, kami harus menyelidikinya dahulu serta memperoleh bukti-buktinya, pendeta tua itu menghela panas. Dia menambahkan lo olap menghendaki kamu berdiam di sini, supaya kami memperoleh kesempatan melakukan pemeriksaan, sesudah itu, baru kami akan mengambil keputusan ini toh bagus, bukan? Kamu menolak cara kami ini, bukankah itu berarti kamu mempunyai maksudmu sendiri? Apakah maksud kami? Sinona bertanya. Umpama kami membinasakan Ittai, kami toh tidak dapat mewarisi kedudukannya sebagai ketua Xiao Lim Xie. Su Hong melengak bicara Sinona sederhana tetapi tajam. Memang dengan dibunuhnya Ittai, mereka ini tidak bakal menjadi ketua Xiao Lim Xie. Lalu pendeta tua itu berkata sabar, Siacu, emas tulen tak takut api. Kalau kamu tidak mengandung sesuatu, kenapa kamu takut kami membuat penyelidikan? Kami bukan takuti penyelidikan kamu, kami hanya tak sudi ditahan di sini. Itulah suara Siawpek, suara yang tetap dan keras. Loalap telah keluarkan kata-kataku, tak dapat itu ditarik kembali. Jikalau kau tak sudi ditahan di sini, nah kau gunakanlah kepandaianmu untuk menerobos keluar dari sini Xiao pe melihat kelilingan, ketika ia memandang Sukei, pendeta itu mengangguk perlahan itulah isyarat yang menganjurkan ia menerima baik tantangan Su Hong itu. Maka juga, segera ia mengangkat dadanya dan berkata baiklah, Taisu, untuk berlaku hormat, Bo ampua menerima perintahmu ini kedua mata Su Hong bersinar. Bagus serunya. Kau masih begini muda tapi kau gagah sekali sukar dicari orang semacam kasiau pek segera memegang pedangnya, tangan kirinya di atas pedangnya itu. Taisu terlalu memuji dia berkata, merendah. Suhong Taisu tertawa. Katanya, kalau hari ini kau dapat lolos, namamu bakal jadi sangat terkenal sekarang, Taisu, kata si anak muda, aku mohon keterangan, keterangan apakah itu? Apakah ada aturan atau syaratnya buat aku menerobos ruang ini? Pendeta tua itu menggeleng kepala. "Kau merdeka untuk menyerbu dari arah yang manapun. Setelah kau berhasil, kau juga merdeka buat segera berlalu atau berdiam lebih lama di sini. Jikalau aku berhasil lolos, apakah masih ada lain-lain pendeta yang akan mengganggu kami?" Akan lo olap mengajak semua saudaraku mengantarkan Siacu berlalu dari sini. Masih ada satu permintaanku, Taisu. Mungkin ini kurang pantas, bicaralah. Asal itu pantas, akan lo olap terima baik dalam pertempuran ini. Kalah atau menang siap pamati, dia jangan menyesal, dia jangan mencari balas. Dapatkah? Jika kau gagal, kau bakal berdiam di sini. Itulah sudah selayaknya. Kalau aku berhasil, aku akan berlalu bersama semua orang dengan siapa aku telah bersama datang ke maya, selama kita bertempur, sebelum ada kepastian siapa menang siapa kalah, Taisu semua tak dibenarkan mengganggu kedua nona itu hei orang begini muda, kenapa sih begini rewel? bentak sui Dalam hal itu, Lap telah memberi janjiku berkata suhong. Siapa mengangguk? Apakah sekarang juga kita milai? Ya, kau boleh mulai berkata Su Hong, yang terus memandang ke sekitarnya. Cuma ada satu hal, yang lo olap ingin jelaskan dahulu perintah apakah itu, Taisu? Sebutkanlah, aku siap mendengarnya, aku menghendaki, kecuali sangat terpaksa, jangan kau merusak ruang suci kami ini Su Hong minta. Ruang ini adalah satu ruang yang sangat penting. Sedangkan di antara kita tidak ada permusuhan titik apakah Taisu keberatan aku lolos dari jendela? Tidak, Xiao si Pek melihat pula berkeliling. Kecuali tiga buah jendela, jalan keluar cuma pintu. Semua jalan itu telah dijaga delapan pendeta. Dua orang menjaga setiap pintu. Pendeta yang kesembilan berdiam di tengah, untuk membantu ke segala arah. Itulah pengurungan ketat. Maka juga, melihat itu, Anak muda itu berdiam untuk berpikir. Melihat sikap orang, Sui Ai tertawa dingin dan berkata mengejek, kalau kau mesti juga merusak ruang ini, kau dapat lolos dari sini. Terserah baiklah sahut Xiao Pe. Tapi kata-kata itu ditujukan kepada Su Hong. Su Hong Tai Su mengulapkan tangannya. Atas isyarat itu, delapan orang pendeta segera siap di tempatnya masing-masing. Ia sendiri tetap berdiam di tengah-tengah, Bahkan ia memejamkan kedua belah matanya Xiao Pe, telah menduga care pengurungan itu, sekarang dugaannya cocok. Di pintu yang menjaga adalah Ke bersama Sui e lalu menerka Ke pasti akan berlaku lunak, sedang Sui e bakal bersikap keras. Baiklah aku coba pintu dahulu, pikirnya. Maka ia mengerahkan tenaga dalamnya, terus ia bertindak ke arah pintu. Sui e Taisu mengawasi tajam, Kedua matanya sampai mengeluarkan sinar. Dia tersenyum mewah. Beda dengan Su Kei, yang tenang sikapnya. Kira-kira lima kaki dari kedua pendeta itu, Xiao Perk menghentikan tindakannya. Ia terus memutar pedangnya, hingga cahayanya berkeran depan. Tai Su berdua, awas ia berseru sambil menyerang Sui Pendeta itu mengebutkan tangan bajunya, guna menyampok pedang, menyusul mana tangan kirinya menyerang. Hebat sampokannya itu. Xiao Pek, tahu orang lihai, ia mendahului menarik kembali pedangnya, bukan untuk disimpan, hanya diteruskan kepada Su Taisu. Ia pun berbareng berkelit dari serangan si pendeta galak. Su Kei menyambut pedang dengan dua buah jari tangannya. Kau terlalu memandang ringan pikir Xiao Pek, yang meneruskan menabas. Su Kei menarik tangannya Serentak dengan itu, ia menyerang dengan tangan kiri. Xiao Pa berkelit sambil memutar tubuh untuk terus menikam Sui pula. Bahkan kali ini ia menikam tiga kali beruntun. Para Sui padam. Ia mengebut keras dengan tangan kirinya, tangan kanannya menyerang. Hebat kedua gerakannya itu, anginnya menghembus keras, ujung baju si anak muda sampai berkibar. Su Hong memejamkan mata, ia merasa yangin itu, ia menjadi heran. Baru tik ajurus, kenapa Su Iye sudah menggunakan tipu silat Kim Kong Siang Chiang? Katanya di dalam hati. Kim Kong Siang Chiang berarti pukulan tangan arhat. Saking heran, si Tiang Loor membuka matanya menonton. Masih sempat ia menyaksikan gerakan sangat sebat dari Xiao Pe mengelakkan diri dari ancaman bahaya. Setelah mana anak muda itu membalas menabas. Mau atau tidak, dua-dua Suie dan Suke berlompat berkelit. Xiao Pe segera berpikir dan mengambil putusan. Dua-dua musuhnya lihai, tenaga dalam mereka mahir sekali. Tidak boleh ia berlaku lemah. Kalau ia keburu lelah, itulah berbahaya. Segera ia berseru terus ia menyerang pula pada Sui E. Sui repot juga menghadapi serangan saling susul dari lawan yang dia pandang enteng itu, mau atau tidak, dia terpaksa mundur mendekati pintu. Tinggal lagi satu tindak pikir Xiao hatinya terbuka. Maka hendak ia mendesak terus. Tiba-tiba terdengar seruan Sukei, ilmu pedang yang bagus. Lihat tanganku dan pendeta itu menyerang keras sekali. Si anak muda terperanjat. Ia menambah sambil mundur satu tindak. Suim -e menjadi sangat gusar. Serangan Su -kei membuat ia mendapat kesempatan memperbaiki kedudukannya, maka juga setelah itu ia pun membalas menyerang ia berlaku lebih bengis dari semula tadi. Demikianlah bertiga mereka menjadi bertempur seru sekali, semua berlaku cepat dan keras. Satu pihak ingin mengundurkan lain pihak ingin merobohkan. Suke Taisu, yang berkesan baik terhadap si anak muda, turut bersikap keras juga. Setelah melewatkan banyak jurus, Xiao si Pek merasa sulit juga buat merebut kemenangan maka ia jadi berlambat. Selagi lawannya itu berpikir, Sui Ai tertawa dingin, kemudian ia melakukan serangan yang hebat sekali. Rupanya dia pun memikirkan sesuatu. Xiao Pei heran beda dari yang sudah sudah. Serangan Sui E kali ini tanpa memperdengarkan suara anginnya. Sui E pula menyerang tiga kali terus menerus. Tapi tak sempat ia berpikir. Serangan itu segera terasa. Desakan angin yang mulanya halus, mendadak menjadi embusan keras. Dalam kagetnya, ia berlompat jauh satu tombak. Tak sempat ia berdaya lainnya. Habis menyerang itu, Su e tidak mendesak, bahkan ia berdiri di muka pintu. Su kei mendampinginya. Pendeta yang sombong itu memperlihatkan roman takaburnya untuk melawannya itu. "Terlukakah kau?" Itulah pertanyaan halus merdu dari Soat Kun. Xiao Pe cepat-cepat menyalurkan pernapasannya. "Tidak," sahutnya. "Aku tak kurang suatu apa." ketika itu terdengar suara menyindir dari Sui Tai Su Etaisu, yang berkata sambil tersenyum dingin. Cuan, ilmu pedangmu memang mahir sekali, tapi dengan mengandalkan pedang saja keluar dari ruang ini, itulah pikiran Tolol Xiao tak mendongkol sekali. Hampir ia membuka mulutnya untuk membalas menyindir, tapi tiba-tiba ia ingat bahwa semua pendeta di dalam ruang itu lihai masing-masing ilmu silatnya, kalau ia dikepung. Itulah berbahaya. Karena ini, ia kembali meraba goloknya. Suke melihat gerak gerik si anak muda, lekas-lekas ia bicara dengan saluran suara Toan Im Jibbit, si sabar. Biar bagaimana, tak dapat kau mengucurkan darah di sini, mendengar kisikan itu, si anak muda menjadi ragu-ragu. Suara itu sabar dan nadanya memohon. Tengah orang berdiam, Soat Kun berkata pada ketuanya, Bang Chu, kalau kau melawan satu sama satu, dapatkah kau mengalahkan beberapa Taisu ini? Xiao Peng melengak, lekas lekas ia menjawab. Kalau satu sama satu, sekalipun tidak menang, aku tidak bakal kalah. Kalau satu lawan dua? Sulit untuk memastikannya. Su Hong tai Su mendengar pembicaraan itu, ia tertawa tawar. Xiachu tak usah kau memancing kemarahan orang tegurnya. Kami cuma ingin menahan kalian di sini, buat sementara waktu saja, supaya kami memperoleh kesempatan memeriksa keadaan dalam kami untuk lekas memberi keputusan. Jadi, kami tidak bermaksud buat berebut kemenangan soal kita ini ada sangkut paut yang hebat sekali dengan Xiao Lim. Xie kami karena itu tidak dapat disamakan dengan perselisihan yang umum dalam dunia sungai telaga. Soat kun menghela napas itulah sulitnya katanya. Kata-kata itu dapat ditujukan kepada Xiao Pek dan juga terhadap ketua tiang loko itu. Terus si Nona menambahkan, kalau begitu, Bang Chu, baik mengaku kalah saja, alis Xiao Pek berkerut, kedua bahunya dinaikkan. Aku lebih suka mati berperang daripada tunduk dan manda dibunuh orang katanya keras. Tak sudi aku mati konyol soat kun mengangguk lalu ia berkata pula. Hari ini keadaan sudah jelas sekali. Su Hong tai Su telah menjelaskan tentang tak dipakainya lagi aturan kaum Kang Oh sesudah dua orang dihadapkan kepada Beng Chu, maka tiga orang dapat juga. Jikalau terjadi Beng Chu melukai seorang Tai Su, bahkan kalau Beng Chu membinasakan satu di antaranya, bukankah itu berarti bahwa permusuhan besar telah ditanam? Apabila itu sampai terjadi, pasti hebatlah kesudahannya, Kembali terdengar suara nona hoan, "Sudah sejak lama Xiao Limcie menjadi seperti pemimpin para partai, sedangkan sembilan taisu ini menjadi pendeta dua beribadat berusia tinggi dan kedudukannya dihormati orang. Karena itu, walaupun bengchu gagah perkasa, hanya mengandalkan diri sendiri dan sebilah pedang, bagaimana mungkin bengchu menangkan sembilan orang yang bergabung menjadi satu?" Maka itu, menurut pikiranku. Baik Bengcu mengaku kalah saja, kata-kata Nona memang tidak salah, berkata Xiaope. Akan tetapi aku, semenjak aku dilahirkan, tahuku cuma bekerja terus menghabiskan tenagaku, aku tak kenal takut dan mundur karenanya, tanpa menanti orang habis bicara, Soat kun memotong. Katanya, jikalau sudah pasti Bengcu mau bertempur hingga habis tenagamu, karena jelas sudah tidak ada harapan akan berhasil merebut kemenangan daripada hanya satu lawan dua, kenapa Bengcu tidak menantang satu lawan sembilan? Dengan begini, andai kata Bengcu terbinasa di tempat suci ini, di belakang hari pasti Bengcu akan meninggalkan nama harum kata-kata itu, berarti anjuran semangat. Maka Xiao Pek melengak dan tertawa nyaring, "Benar, serunya." Dahulu ayahku terbinasa karena diketung oleh jago-jago dunia yang tak terhitung banyaknya, walaupun demikian, ayah masih hidup merantau hingga delapan tahun lamanya. Tempo delapan tahun bukan main lamanya, tetapi lucu adalah si jago-jago dunia, di dalam waktu delapan tahun itu, mereka tak mampu membinasakan ayahku maka sekarang aku melayani sembilan taisu dari Xiao Lim si kalau aku mengubur tulang belulangku di dalam ruang ini, aku pasti mati tak menyesal mendengar suara si anak muda, yang demikian gagah, para pendeta malu sendirinya. Lalu terdengar lahan napas dari Su Hong Tai Su. Kemudian pendeta tua itu berkata, sabar, walaupun kami yang banyak menghina yang sedikit, tetapi inilah saking terpaksa, kami tak berdaya berbuat lainnya. Bahwa kami mengurung kalian, Siacu, semoga kau memakluminya, berkata begitu, si pendeta merasa hatinya tidak tenang, air mukanya pun berubah. Xiao si Pe tidak menjawab pendeta itu, dia pun tidak mengatakan apa-apa lagi, mendadak ia melompat menerjang dua orang pendeta yang menjaga jendela timur. Sekarang, setelah tekat bulatnya melawan sembilan pendeta itu, putra almarhum Choh Kampek menjadi tenang sekali. Pedangnya itu memperlihatkan sinarnya yang menyilaukan mata. Kedua pendeta di jendela timur itu ialah sulut dan suseng. Atas tibanya serangan, mereka berkelit bersama, sesudah mana, bersama juga mereka membalas menyerang dengan masing-masing satu tinjunya. Dengan begitu si penyerang jadi terhajar dari kiri dan kanan. Xiao Pak berseru, tubuhnya berkelit. Dengan begitu, ia lolos dari serangannya sulut. Juga dengan sendirinya ia pun bebas dari serangan suseng. Sambil berkelit itu, ia menebas ke arah sulut tai sulut memperdengarkan suara hektometer yang menarik tangan kanannya itu, yang diarah lawan itu. Ia pun mundur dua tindak. Xiao Pe tidak menyia-nyiakan waktu, gagal menyerang sulut, ia terus menerjang suseng Taisu Itulah tipu silat Bu Liong Pa atau naga di dalam kabut menggoyang ekor. Suseng tidak menyangka akan serangan itu, ia terlambat meski juga ia sudah bergerak dengan cepat sekali syukur untuknya, ujung pedang cuma menggores ujung jubahnya. Merah muka pendeta itu, hingga dia berdiri tertegun. Buat seorang tiang loko dari Xiao Lim Siye, Ye, meskipun hanya ujung bajunya saja kena digores senjata lawan, itu sudah memalukan sementara itu Xiao Pek telah tidak melanjutkan serangannya. Kalau ia lakukan itu, pasti Suseng terbinasa, atau sedikitnya terluka. Sebaliknya, anak muda ini melompat menerjang dua orang lawan yang menjaga jendela selatan. Perlawanan hebat dari si anak muda terhadap Sui E dan Su Kei, Sulut dan Suseng, membuat terbuka matanya para tiang loko itu, maka sekarang tiada lagi yang berani memandang ringan, sebaliknya, semua bersikap sungguh-sungguh. Demikian ketika si anak muda menerjang ke selatan, dua orang pendeta di situ, ialah Suye dan Sucu, sudah mendahului menyambutnya. Baru Xiao Pek menaruh kakinya, pukulan udara kosong dari Sucu sudah meluncur ke arahnya. Hebat serangan itu, anginnya menghembus keras. Xiao Pek tenang dan waspada, matanya pun awas. Ia melihat adanya penyambutan dengan kegesitan luar biasa, ia berkelit ke samping. Tapi toh ia terlambat sedikit serangan itu mengenai lengan kirinya, hingga ia terpelanting sampai lima tindak. Dan sementara itu Suye sudah menyambar dengan tangan kanannya. Xiao Pe menggertak gigi, kedua kakinya menetapkan tubuhnya dengan pedangnya, ia menabas tangan kanan penyerang itu. Walaupun terpelanting, ia bisa dengan lekas memperbaiki kedudukan tubuhnya. Suye menarik kembali tangannya, Bahkan ia mundur dua tindak. Karena ini si anak muda sempat meneruskan menyerang pada Sucu. Sucu tidak berani berlaku sembrono. Ia telah melihat bagaimana ujung baju suseng kena dirobek lawan dengan sebatia lompat mundur dua tindak dengan begitu ia menyelamatkan lengannya sambil berbareng menjaga diri supaya tidak sampai didesak si anak muda. Melihat musuh mundur, Xiao si Pei berbalik menyerang Sui pula. Pendeta ini pun terpaksa melompat mundur. Xiao Pe sudah ketetapan melayani kesembilan pendeta kenamaan itu, setelah kedua lawannya mundur, ia tidak merangsak sebaliknya, sekarang menerjang ke barat. Hanya ketika ia mendekati kedua lawan yang baru, ia menghentikan tindakannya. Karena ia mau menggunakan waktu untuk bernapas guna meluruskan jalan darah pada lengan kirinya yang tadi terhajar Sui Ye. Melihat si anak muda berdiam, kedua pendeta itu pun mengawasi saja. Seperti yang lainnya, kedua pendeta ini mengagumi Xiao Pei. Su Hong dapat melihat pemuda itu lagi memperbaiki jalan darahnya. Ia segera berpikir, tadi Su Seng sudah kalah satu jurus, kalau sekarang dia diberi kesempatan menyembuhkan lengannya itu, dapatkah Su Beng dan Su Cheng menentangnya? Harapannya tipis, maka itu ia berseru nyaring. Xiao si Chu, ilmu pedang hari ini membuat matchlock olap terbuka lebar Xiao si Pe tengah memperbaiki diri, ia tidak dapat menjawab. Adalah Nona Hoan yang menalanginya. Tai Su sungkan sekali. Tai Su cuma memuji dengan begitu, si anak muda mendapatkan waktunya memperbaiki terus jalan darahnya itu. Su Hong ingin mengalihkan perhatian si anak muda, mendapatkan percobaannya itu gagal, ia mengulangi pula buat kedua kalinya katanya. Sia walaupun kau lihai sekali, tetapi dengan seorang diri dan sebatang pedang kau melayani kami bersembilan, itu sedikitnya berarti tak tahu akan tenaga sendiri, Soat Kun tidak melihat, tetapi ia mendengar, Soat Gie pula telah memberi kisikan padanya atas gerak gerik ketua tiang loko itu, ia dapat menerka maksud orang. Maka itu, kembali mendahului ketuanya, ia menyela. Benar atau tidak kawanku tidak tahu diri atau mungkin kepandaian Taisu Beramai yang sangat mengejutkan orang nanti akan segera ketahuan. Taisu baiklah menonton saja dengan tenang muka Suhong menjadi merah. Ia malu sendirinya. Hendak ia bicara tetapi batal sebagai pendeta beribadat tak dapat ia melayani si nona Adu bicara. Karena itu ia menjadi bingung sendirinya. Tepat pada waktu itu tampak Xiao Pek mengangkat kepalanya, kedua matanya mengeluarkan sinar mata, tajam. Pula jeriji tangan kirinya dipakai menyentir dua kali pada pedangnya. Hingga pedang itu mengalun sekian lama. Itulah pertanda bahwa lengannya sudah sembuh. Su Cheng dan Su Beng yang terus memasang mata, dapat melihat mata lawan bersinar dan wajahnya pun bercahaya, diam dan mereka mempersiapkan diri. Mereka menerka akan datangnya serangan hebat Xiao Pek mengawasi tajam kepada kedua pendeta itu, ia tidak segera maju menyerang, hanya ia berkata tenang. Tai Su berdua, aku hendak menerjang kalian kesudahannya ini mungkinkah aku bakal terluka di tangan kalian atau kalau Tai Su ngotot hendak mempertahan diri mungkin Tai Su yang bakal terlukakan pedangku jikalau kedua pihak sama-sama terluka, bagaimana sih Chu hendak anggap itu? Su Hong menyela. Xiao Pek mengawasi tajam ke mulut jendela. Ia bagaikan tidak mendengar perkataan pendeta kepala itu, baru kemudian dia berkata tenang. "Sekalipun kita akan sama-sama runtuh, pasti sekali tubuhku bakal roboh di luar ruang ini itu artinya?" Ia toh dapat mencoblos juga kurungan itu sepasang alis Su Hong berkerut. "Xiachu," si katanya, kemudian ilmu silat pedangmu begini lihai. Kenapa kau tidak sudi memberikan kesempatan untuk kloolap belajar kenal buat beberapa jurus itulah tantangan dari si pendeta tua mendengar itu, Soat Kun mendahului menjawab, kalau pihakku beruntung menang satu jurus, apakah kami boleh keluar dari ruang ini para suhong berubah menjadi merah? Nona, lidahmu, pendeta itu mau menyebut lidah orang tajam tetapi ia batal sebab matanya segera melihat Xiao sudah menggerakkan pedangnya. Anak muda itu membawa pedang ke depan dadanya, lalu terus tubuhnya turut bergerak. Walaupun demikian, sinar pedang sudah berkilauan. Suhong heran. Ah, tipu silat apakah ini? Tanya di dalam hati. Nampaknya gerakan si anak muda ayal tapi tenaganya besar, itu terbukti dari sinar pedangnya itu. Suhong lihai tapi toh ia tak mengerti, ia tak tahu. Suceng dan Subeng tetap memasang metu, cuma hati mereka terus menduga-duga bagaimana jadinya dengan serangan lawan itu. Pada saat itu, suasana amat sunyi, tetapi tenang. Itulah ketenangan jelang tibanya seng, badai, dan hujan lebat. Tubuh Xiao Pe bergerak, terus berputar, makin lama semakin cepat, tetapi mendadak pedangnya memperdengarkan suara mengaun. Tubuh itu masih berputar pesat. Maka tidaklah heran apabila di lain saat, sinar pedang bagaikan mengurung melibat seluruh tubuh. Sekarang Su Hong Tai Su mulai melihat tegas. Pikirnya, jurus ini bakal hebat luar biasa. Satu pedang akan berarti sepuluh pedang. Bagaimana itu harus dilakukan? Soat Kun tidak tahu apa yang terjadi di ruang itu, ia hanya merasai kesunyian, ia menerka kepada ketegangan tanpa merasa, ia menoleh kepada adiknya untuk menanya. Soat Gye segera memberikan kisikan pada kakaknya itu. Ia melukiskan suasana yang terang itu, terutama gerak-gerik biancu mereka. Kisikan itu diakhiri dengan keterangan bahwa si anak muda masih belum mulai menyerang. suhong tetap belum mendapatkan pemecahannya, melihat orang berputar makin keras ia bingung. Ia percaya Su Cheng dan Su Beng tidak akan dapat bertahan. Saking bingung, ia kemudian berkata, Sia ilmu pedangmu benar-benar lihai. Mari Sia Chu, lo olat yang bodoh ingin menerima pelajaran beberapa jurus dari kamu, dan kata-kata itu diikuti dengan bertindaknya tubuhnya. Soat Kun mendengar suara pendeta itu dan Soat Giai telah mengisiki gerak-geriknya. Ia bingung juga pendeta itu dapat mengganggu pemusatan tenaga, pemikiran dari Xiao Maka itu, lekas-lekas ia berkata, Taisu, kau seorang pendeta beribadat luhur, mustahilkah kata-katamu tak masuk hitungan? Gusar pendeta itu. Apakah yang lo olap katakan? Tegurnya. Taisu bilang, asal kami dapat mencoblos kurungan, akan dapat keluar dari sini dengan care baik dan tak kurang suatu apa. Benar tidak? Tidak salah si Nonak pun mau mengalihkan perhatian si pendeta tua, supaya Xiao si Pe dapat memusatkan daya penyerangannya terhadap Su Cheng dan Su Beng. Maka ia berkata pula, dengan ayal-ayalan, karena telah dijelaskan yang kami harus mencoblos kurungan, sudah selayaknya sebelum kami lolos, para Taiso tidak boleh turun tangan terlebih dahulu, Su Hong heran si Ye Chu, apakah artinya ini dia bertanya. Sederhana, bukan? Sahut Sinona hambar. Jikalau Taisu dapat turun tangan terlebih dahulu maka terang Taisu dapat maju dengan serentak sembilan orang bekerja sama, mengepung Bengcu kami seorang. Kalau itu sampai terjadi, jangankan Bengcu kami bisa lolos, bahkan jiwanya tak akan tertolong kembali Suhong tercengang. Pikirnya, sungguh tajam lidah wanita ini dia dapat memaksakan alasan sementara itu Su Cheng dan Su Beng bersiap sedia dengan hati yang tegang. Tangan mereka berada di depan dada, mat mereka, sebaliknya, mengawasi tajam kepada Xiao Pei. Si anak muda masih saja berputaran, tubuhnya dikurung rapat sinar pedangnya. Su Hong mengawasi kedua adik seperguruan itu, dari sinar mata orang, dari wajahnya, ia dapat menerka mereka itu rada jari. Ia jadi berkhawatir. Tidak ada jalan untuk membantu kedua sute itu, tidak bisa ia mencegah si anak muda. Ia pula tidak berani menyerang Xiao si Pe, sebab si nona barusan telah menyergapinya. Xiao si Lin Xie cuma menjaga atau mencegah bukan menyerang, kecuali kalau sudah diserang lebih dulu maka itu, suasana bagaikan saat anak panah hendak dilepaskan dari busurnya. Tiba-tiba Su Hong ingat sesuatu. Pikirnya, jikalau Su Beng menggunakan jurus Chu Hu Tiao Kin dari tipu silat Po An Jak Xian Chiang dan Su Cheng menggunakan jurus Hu Chai Tong Tiao dari tipu silat Po U E Xian Chiang pasti mereka bakal dapat memancing membuat Cho Xiao Pe menyerang ke arahku. Hanya sedetik ia berpikir itu, segera ia berseru, Po An kiri. Cuhu Tiau Anjak ialah tipu silat tangan Praina dan Cuhu Tiau Kin yaitu jurus para Buddha datang menghadap sedangkan Po Te E berarti tipu silat tangan Bodhi dan Hu Teng Tiau yakni Seng Buddha di muka. Mendengar Su Hong Tai Su memperdengarkan suaranya itu, suatu isyarat untuk saudara-saudara seperguruannya, Nona Hoan lalu berkata nyaring, bagus betul. Kiranya beginilah martabatnya seorang pendekar luhur dari Xiao Lem Si. sementara itu Xiao Pek terdengar berseru keras sekali mengikuti berkelebatnya sinar pedang bulat bundar melesat ke arah jendela melainkan sinar pedang yang tampak tidak tubuh orang yang mencekal atau menggunainya Su Beng berdiri di kiri dia telah mendengar isyarat kakak seperguruannya itu karena dia telah siap sedia Wajar saja dia dapat segera menyerang dengan kedua belah tangannya dengan jurus cuhu Tiao kin Para Buddha datang menghadap dari tipu silat yang dikisikan itu, Puan Jak -sian yang pukulan tangan Praina. Su Cheng belum sempat mendengar suara kakak seperguruannya itu, karena dia pun telah bersiaga, walaupun kesusu, dia dapat juga menyerang. Dia menggeser sebelah kakinya untuk memasang kuda-kuda, buat menyerang dengan kedua tangannya. Ketiga pihak bergerak dengan sangat sebat, walaupun demikian, Xiao Pe, terlambat, yaitu sebelum kedua kakinya melintasi jendela, serangan kedua lawan telah mengenai kakinya itu, maka tak ampun lagi, robohlah ia di luar jendela. Daun jendela yang tertempak hebat, pecah rusak dan mental berantakan. Suara berisiknya menyusuli seruannya si anak muda. Tetapi Xiao Pet bukannya roboh terkulai, tangan kirinya dapat mendahului menekan tanah, maka dengan satu gerakan tangan tubuhnya mumbul naik, hingga pada saat berikutnya, ia telah berdiri pula dengan kedua kakinya hebat peristiwa ini, Xiao Lim Xie pasti kehilangan muka. Beberapa pendeta ini pun tidak jahat. Baiklah aku berpura-pura, untuk tidak membuat mereka malu, maka dari itu, Segera ia berlagak terluka, kakinya tubuhnya roboh pula untuk duduk mendeprok, sedangkan nafasnya sengaja dibuatnya tersengal-sengal dengan cepat. Soat Giye dan Soat Kun lari keluar ruang untuk menghampiri ketua mereka itu. Apakah bengcu terluka parah? Soat Kun bertanya prihatin. Soat Giye tidak dapat bicara, tetapi sinar matanya. Wajahnya menunjukkan perhatiannya yang tak kurang besarnya. Xiao Pak berlaku cerdik dan cepat. Paling dahulu secara diam-diam ia melirik ke arah Su Hong Tai Pendeta itu dengan roman keren, bertindak keluar dari ruang sucinya itu. Delapan pendeta lainnya mengikuti ketua tiang loko itu. Melihat mereka itu mendatangi, si anak muda memperlihatkan roman sangat murung, sambil menghela nafas ia berkata ah, benarlah Xiao Limpei memimpin kaum rimba persilatan, Ilmu silatnya, Lia, luar biasa! Karena ini, ia tidak segera menjawab. Nona, hoan kau terluka apa mu? Bengju, sinona bertanya pula, agaknya dia berduka. Kedua belah kakekku nyeri sekali, sahut si anak muda yang terus bermain komedi. Aku pun merasa nafasku kacau, bagaikan suaranya habis. Ia lalu berdiam. Suhong bersembilan segera tiba di sisi si anak muda. Telah aku janjikan berkata ketua tiang loko itu, kalau si Ecu dapat mencoblos kurungan, dapat kamu merdeka berlalu dari sini, tidak menanti orang bicara habis, soat kun menyela, Bang Chu kami telah berhasil keluar dari kurungan, maka dalam perjanjian kita ini pihak Tai Su sudah kalah Su Hong tertawa dingin. Baiklah sekarang si Ecu sekalian boleh pergi habis berkata demikian tanpa menanti kata-kata apapun dari pihak tamu pendeta itu segera mengajak saudaranya pergi meninggalkannya. Xiao Pek mengawasi orang berlalu. Ia melihat tindakan kaki orang yang berat, ia dapat merasai kedukaan atau kemenyesalan sekalian pendeta itu. Karenanya ia berdiam saja. Tengah ketua ini berdiam itu, tiba-tiba, segera juga perkara menjadi terang, karena itu Xiao Chu harus berdaya buat bisa berdiam lama di dalam kuil ini. Sekarang ini keadaan masih sulit sekali, pihak Xiao Lim Xie pasti bakal dapat membantu usaha Xie Chu, itulah suara halus sekali yang masuk ke dalam telinga Xiao Pe. Si anak muda terperanjat. Ia berpikir, suke benar. Kalau aku berlalu sekarang, Su Hong tidak akan bilang suatu apa, dia telah menepati janjinya hanya saja pihak Xiao Lim Xie, biar bagaimana, muka terangnya kurang bercahaya. Mereka itu sudah mencurigai Tai, cuma sebab soal masih suram dan buat melindungi nama baik partainya, Suhong Beramai masih membawa sikapnya yang berpura-pura. Baiklah aku berdiam di sini, siapa tahu aku akan memperoleh sesuatu untuk kebaikan pihakku, karena memikir begini barulah Xiao si Pak bicara dengan Soat Kun, katanya perlahan. Nona ada sebuah pepatah yang mengatakan kaku itu mudah patah, benarkah? Saat kuncir cerdas sekali, ia dapat menangkap maksud bengcu itu, maka ia pun menjawab, "Mengalah berarti memperoleh kesempurnaan." "Nona sungguh cerdik," kata Xiao. Pe, "Perlahan menyusul mana?" "Ia berseru," para taisu tunggu. "Suhong beramai sudah berada di halaman luar ketika mereka mendengar panggilan itu, kemudian mereka menghentikan tindakan mereka." "Ada apakah?" Chu? tanya ketua tiang loo." Lukaku parah, tak dapat aku berjalan sahut si anak muda. Habis, apakah maksud siacu? Tanya Su Hong pula. Aku tahu, buat merawat lukaku ini, aku membutuhkan waktu, sahutnya si anak muda. Karena itu, aku hendak minta supaya aku dapat berdiam di dalam kuil ini. Su Hong mengerutkan alis, tampak dia heran. Kemudian ia berjalan balik, menghampiri untuk berkata walaupun kau terluka parah. Siacu kau toh telah berhasil keluar dari ruang kuil itu. Loarlap telah memberikan janjiku. Takku menyesal dari itu, siacu bebas merdeka buat berlalu dari sini. Di dalam kuilku ini, tak nanti ada seorang pendeta juga yang bakal menghalangimu. Bagus betul, kata Xiao Di dalam hati, di dalam kuilmu tak akan ada orang menghalangi kami, tetapi di luar nanti. Pasti ada banyak pendeta yang tanpa memilih Ker bakal merintangi meski di dalam hati ia memikir demikian Xiao Pek Toh berkata. Bukannya begitu, Taisu. Meski juga aku sudah berhasil keluar dari dalam ruang, tapi sekarang aku terluka luar dalam, lukaku berat, sampai aku tak dapat berjalan, Amida Buddha, Suhong, memuji perlahan. Sebenarnya, kita belum menjelaskan keputusan apa yang harus diambil kalau terjadi begini rupa. Benar, aku lolos, tapi aku terluka parah. Kata "pulasi anak muda" itu benar juga. Nah, bagaimana pendapat siacu? Suhong tanya, "Dengan begini, bukankah belum ada keputusan siapa menang, siapa kalah?" Balik bertanya si anak muda yang cerdik, bagaimana pendapat Taisu? demikianlah kiranya aku sudah tidak dapat berkelahi lagi, kata Siap. Sekarang ini, sekalipun seorang ahli silat biasa saja dapat membinasakan aku, nampak Su Hong bingung. Dia menoleh kepada sekalian saudaranya. Maksud Siacu? Tanya dia sejenak kemudian menurut pendapatku dalam perjanjian ini aku menang tiga kalah tujuh, menjawab Siap. Karena itu. Setelah kupikir-pikir, akulah yang kalah inilah di luar terkaan Su Hong. Dia heran setelah kau mengaku kalah, si Chu. Tanyanya. Aku bersedia berdiam di sini dan terserah kepada keputusan Taisu berkata begitu, diam-diam Xiao -diam melirik pada Su Ke ia mendapat kenyataan, dari Roman mukanya, pendeta itu puas. Dalam hal ini Lo Olap tidak dapat sembarang mengambil keputusan, kata Su Hong kemudian baiklah, akan lo olap berdama dahulu, baik, Taisu, aku akan menunggu kabar, kata Xiao Pe, yang menunjukkan Roman berlagak kesakitan. Su Hong lalu masuk pula ke dalam ruang tadi, yaitu ruang Hut Kok. Su Ke berdelapan mengikuti ketua tiang loko itu saat kun lalu berbisik pada si anak muda, sekarang ini aku merasa, tanpa Xiao Lemsia Sia yang memulai, pihak Butong, Hong Tong dan Ngo tak akan dapat melakukan pembersihan di dalam, nona benar. Karena itu, kita harus sabar, tapi jangan lupa, Bang Chu, si nona memperingatkan, Bang Chu harus minta para pendeta itu mengizinkan kau memanggil Han In Tai Su dan Nona Tio semua datang kemari. Inilah perlu supaya kita tak mencil sendirian di sini. Di lain pihak, Selagi kesempatan berdiam ini, aku ingin mewariskan beberapa dari kepandaian suhu inilah penting untuk pertempuran-pertempuran yang mendatang. Ketika itu tampak Suhong muncul bersama sui dan Su-ke. Mereka menghampiri si anak muda Suhong berkata lo olap telah berbicara dengan sekalian saudaraku. Kami setuju dengan pendapatmu, Si Chu cuma, untuk Si Chu berdiam di dalam kuil kami ini, mesti mentaati aturan kami kata-kata yang belakangan itu diucapkan dengan sungguh-sungguh. Itulah sudah sepantasnya, Taisu, Suhong berkata pula. Di dalam ruang Kayaih dari kuilku ini terdapat sebuah penjara batu yang diperantikan menghukum murid-murid yang berbuat pelanggaran, karena siya mau berdiam di sini, kami hendak menempatkan kalian di dalam tempat itu, Xiao Pe berpikir keras. Di dalam hati ia berkata, kamu terlalu. Aku mau berdiam di sini sebagian untuk melindungi nama kamu. Kenapa sekarang kamu mau memberikan tempat di dalam penjara? Ia memandang semua pendeta itu. Ketika ia melihat Roman Sukai, pendeta itu agaknya ingin ia menerima baik. Maka ia pikir pula, Sukai ingin aku berdiam di sini, mesti dia telah mempunyai rencana. Karena itu, ia segera menjawab, baiklah. Karena aku sudah kalah, berdiam di dalam penjara pun sudah kalah selayaknya, cuma, cuma apa siacu? Di dalam rimba masih ada kawan-kawanku yang terkurung, sahut siaupet. Apakah siacu menghendaki kami mengantar mereka ke tempat yang aman? Aku ingin mereka ditempatkan bersama di sini jikalau mereka tak sudi menurut karena lo olap yang memanggil mereka itulah mudah. Nona Hoan ini akan mewakili aku menyuruh mereka menyerah, Su Hong berdiam untuk berpikir, katanya, seluruh orang Kim Tubun kena dipenjarakan pihak Xiao Lim Si Ye. Kalau kemudian hal ini tersiar di muka umum, apakah itu tidak merugikan partai kamu? Akulah ketua Kim Tubun, aku sudah kalah bertaruh, karena itu sudah sewajarnya lah kalau semua anggota Kim Tubun turut menderita bersama, Jikalau demikian anggapan si e Olaf Olap tidak bisa berkata apa-apa lagi, masih ada satu permintaanku, Taisu, sebutkan saja, si e aku akan mengutus kedua nona huan ini, harap Taisu mengirim orang buat menghantarkan dan melindungi keselamatannya. Suhong menoleh pada Su ke dan Sui kalian saja yang mengantarkan ia menitahkan kedua adik seperguruan itu. Baik Suheng jawab kedua Su te e itu saat so kun bangkit tangan kirinya diletakkan di bahu adiknya. Silahkah Taisu, katanya yang terus berjalan, perlahan-lahan selekasnya kedua nona berlalu siau pek, tertawa hambar. Katanya, lukaku parah, perlu aku beristirahat dan, terus ia duduk bersilah sambil memejamkan mata. ia memang harus mengasuh, sebab tadi ia telah menghamburkan banyak tenaga dalamnya, ketika membuka matanya, Soatkun sudah berkumpul bersama semua kawannya. Suhong beramai entah telah pergi kemana, di situ cuma ada Sukei dan Suie selaku teman, atau lebih benar, pengawas mereka bagaimana kau rasai lukamu, siacu? Sukei bertanya.